Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha. Ho. Del. Del. Ro. Zai. Sin. Shin. Sod. Dod. To. Zu. Ain. Rin. Fa. Kof. Kaf. Lam. Mim. Nun. Wow. Ha. Lam alif. Hamzah. Ya. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha. Ho. Dal. Zal. Ro. Zai. Sin. Shin. Sod. Do. To. Do. Ain. Rin. Fa. Kof. Kaf. Lam. Mim. Nun. Wow. Ha. Lam alif. Hamzah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Yuk kita belajar mengenal huruf hijaiyah dengan permen caca. Ini alif yang seperti angka 1. Ba seperti gelas kecil dan memiliki titik di bawahnya.
kota, seperti gelas kecil juga dan memiliki dua titik di dalamnya. Sa mirip dengan sebelumnya, namun ia memiliki tiga titik. Selanjutnya, Jim memiliki titik pada lengkungannya. Lalu ada huruf H, seperti ja, namun tidak memiliki titik. Ini huruf ho, seperti H, namun di atasnya diberi titik. Dal, seperti sudut siku-siku, namun agak melengkung. Zal, sama seperti dal, namun di atasnya ada satu titik. Ro, mirip mainan prosotan anak-anak. Zai, seperti ro, namun di atasnya terdapat satu titik. Sin, buat u kecil dua kali, lalu buat seperti huruf ba, tanpa titik. Shin, sama juga seperti sin, tapi ia diberi titik di atasnya. Buat lingkaran oval kecil, setelah itu buat huruf ba tanpa titik. Do, diberi satu titik di atasnya. Bentuknya sama seperti short. Top. Mirip not balok ya adik-adik. Do, diberi titik antara garis dan lengkungannya. Rain, pertama membuat C kecil, lalu C besar. Ain, sama seperti ain, di atasnya diberi titik. Fa, seperti ba, namun di ujung kanan diberi bulatan dan satu titik di atas bulatan. Kof, sama seperti fa, namun memiliki dua titik di atas bulatan. Kaf, seperti huruf L, namun terbalik, tengahnya diberi seperti huruf S kecil. Lam, yang bentuknya seperti kail pancing. Mim, mirip tongkatnya kakek. Nun, mirip ta, namun nun hanya memiliki satu titik. Wow, hampir seperti ro, namun di ujung atas dibuat lingkaran kecil. Ha, buat lingkaran dulu, lalu ujung samping bawah beri garis agak bengkok. Lam alif, gabungan antara lam dan alif.
Hamzah. Wah, mirip pengait. Selanjutnya huruf Ya. Seperti perahu ya. Di bawahnya ada dua titik. Dah, terima kasih adik-adik. Adik-adik, kalau kamu suka video ini, klik like, share, dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.